Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya Siti ucapkan kepada anda yang berada di Studio 1, juga penonton yang berada di rumah. Dan hari ini Siti rasa gembira sekali kerana Hari Raya dapat bersama dengan peminat-peminat di Studio 1. Dan yang penting sekali, Siti tidak berseorangan kerana kita ada rakan-rakan artis yang akan menceriakan hidup anda pada hari ini. Ya, Siti nak anda semua fikirkan, kerana antara artis yang Siti jemput bersama dengan Siti semuanya bermula dengan huruf pandai. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, artis yang pertama yang Siti maksudkan bermula daripada pangkal S. Seorang yang versatile, yang boleh buat kita tergelak, kita tersenyum. Salah, bukan Saiful Ape. Okey, dia juga boleh menyanyi lagu Hindustan. Okey, nampaknya semua dah tahu. Kita persilakan Saleh Yaakob. Thank you.
sawah, tanda ingatan ku kirim rindu di angin lalu. Kasih yang hilang ku hulur tangan di Aidil Fitri, di Aidil Fitri ku mohon restu. Buatmu kasih di Aidil Fitri, mengimbas daku kata-katamu. Andai ku tiada di sisimu lagi, merendam doa, merendam doa ikhlas dariku. Sesaat lagi pohon doa buat yang tiada. Air mataku tabur bersama, terkenang daku, terkenang daku takbir bergema. Ku tunduk sujud buatmu kasih, teringat daku kebesaranmu. Bulan Ramadan terasa bersih di Aidil Fitri, di Aidil Fitri kita bertemu. Selama hayatku ada di hari yang mulia, hari raya banyak kasih di Aidil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mana pintu? Waalaikumsalam. Jemput masuk. Jemputlah. Hai, seronok ya. Ini rumah terbuka ni. Oh, tak ada pintu. apa khabar hati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ya? Selamat raya. Selamat raya. Sama-sama raya. Raya tak ada. Duit nanti kita kira kemudian. Okay. Nanti abang kirim pakai apa ni post. Abang jarang bawa duit ni. Banyak ragut. Bagus juga tu bang. Itulah abang jaga keselamatan dalam negeri. Okay, bang. Abang selalunya abang rasa banggalah kerana hari ni kita berdua je raya. Abang, sebenarnya macam ni ceritanya. Ada rahsia ke? Tak ada apa-apa. Malahlah abang. Bukan kita berdua je bang. Siti hari ni besar hati betul. Ramai betul artis yang sama-sama nak ada lagi bersama dengan kita. Hati ni pandai-pandai je. Kenapa? Dua orang pun dah cukup. Ramai nanti bajet burst lah. Semekam. Akadah? Semekam. Ini mesti ada tamu ni bang. Hati jaga hati. Ini raya-raya jangan. Jangan ingat semua. Semua orang penyamun pun datang. Siapa tu?
Masuk. Dah. Ini penyamun mana pula ni? Budak sebelah rumah. Dekat corner lot. Ya Allah, macam ni rupa kau jadi jiran ya. Assalamualaikum Ti. Waalaikumsalam. Selamat raya. Kalau boleh, selamatlah hari-hari je dengan hari-hari. Kau ni siapa ni? Ini gaya-gaya ni, orang raya pakai gaya. Kau ni pakai ni lepak buruk, siapa kau capu ni? Orang pakai songkok lah. Kita bawa balik daripada masjid tau, semayang raya tau. Habis takkan pakai topi pula? Habis abang dah tawal ni, semayang raya. Abang tadi bang, lepas tu tak perpuasan, punya belum semayang lagi. Masa tadi saya pergi ambil wuduk, ambil air semayang. Wuduk. Saya dah jaga dah, dah pijak dah kasut supaya orang tak curi. Jadi bila saya nak ambil tu, saya letaklah topi kat situ. Songkok. Bila saya turun, dia bangun je dah jadi topi. Itu niat tak betul tu. Nama itu salah. Sini, kita jemput. Tambah nasi. Dia ni siapa ni? Ini jiran sebelah rumah. Siti takkan tak kenal? Siti berkenal kan? Abang Saleh. Ini Saiful. Saiful? Abang Saleh. Ali. Saiful. Lah dia ni lah dulu. Ni lah sama dulu ni. Sama dulu. Dari kecil dulu sampai sekarang telinga besar macam tu je. Wah hajar betul dia. Hari tu tahu bulan puasa. Tak pernah puasa. Inilah orangnya. Dia lah tolong tapau kan? Dah lah bang. Dua kali lima sama je. Sama bang. Ya. Balik-balik pun memang alah satu sekolah. Seronok sangat ni. Seronok lah Siti dapat kumpul macam ni. Yang jauh didekatkan je bang. Ini telur ni tak pecah. Duduk dengan telur. Seronok ya saya. Macam Siti katakan tadi, kita tidak bertiga, ada lagi artis yang akan hidup kan? Apa salah dia orang ni ramai sangat? Tak kecoh lah. Apa salahnya? Bukan selalu bertiga ni. Siapa-siapa tu? Okay. Kalau abang, Saleh Yaakob. Siti Sino Aliza. Ni siapa Apex? Dua, tiga je. Dalam dunia ada S3 je. Tak ada abang. Abang cek betul-betul buku pendaftaran tu ada seorang lagi. Artis yang akan hiburkan kita. Kalau biasa orang panggil dia Kak Zian Azin. Tapi sebenarnya dalam IC dia tulis Siti Roziana Zin. Oh ya ke? Persilakan Roziana Zin. Selamat hari raya.
Terima kasih Kak Ziana. Terima kasih Siti kerana sudi menjemput Kak Ziana untuk rancangan IDVT Has bersama dengan Siti. Gembira tengoklah betapa meriahnya orang dalam studio satu ni. Itulah. Siti bertemu Siti akhirnya. Ya. Yeah. Yeah. Ah, alhamdulillah. Kak. Macam tadi kan Siti nampak akak berdua, mana seorang lagi? Sebenarnya akak bertiga. Tiga sebenarnya. Yang seorang kat belakang. Oh. Abang Amin dekat belakang. Okey, menemani. Okay. Ni, seorang lagi. Si Noah ni, dia ni selalu kalau hari raya. Kalau hari raya, dia ni selalu macam ni tau. Macam kalau dia dah makan ketupat, dia dah makan kuah lodeh, dia dah makan sambal kacang, dia selalu tidur bawah meja. Ha. Memang perangai dia macam tu. Bila perut dia dah kembung, tak, aku nak tidurlah. So, selalu ni kita orang ni nak cari meja, banyak meja rumah Atuk Jin tu banyak meja. Jadi, itulah bila cari selalu macam ni lah. Wah. Abi Kak, mana kalau kat sini kita nak cari kat mana? Itulah dia. Kita jom kita tengok sekejap. Ada siapa tak nampak Abang Noah? Noah? Mana? Oh, Noah. Dah tengah-ngah lah ni. Mana dia? Wah. Terima kasih.
Amboi. Hey. Silakan. Hey, silakan. Jalan silakan. Duduk silakan tuan rumah. Okey. Apa dia? Hey, selamat Hari Raya Siti. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana menjemput datang ke rumah pada hari ini. Hey, Siti lagilah gembira sebagai tuan rumah. Dapat menghiburkan semua yang ada di sini. Oh, terima kasih. Dan satu lagi. Tadi yang sedih-sedih itu kenapa? Tak adalah, kena tinggal kakak ni. Dia bawa kereta laju tinggal kita. Oh, itu yang lambat tu. Itu yang lambat tu. Ha, Kak Ziana. Kak Ziana. Biasalah dia. Cepat je. Cepat aja, nak cepat aja. Tak apa. Janji sampai juga ni, alhamdulillah. Tadi kan, orang semua dah tahu yang Salih Yaakob S, Kak Ziana Siti. Siti. Abang Noah ni, kita nak tanya yang depan ni, siapa tahu nama sebenar Anwar Azim? Ah? Memanglah ditahu. Memang ditahu. Syahrul Anwar kan? Syahrul Anwar. Terima kasih. Tahu juga nama. Okey. Abang Wang. Ya. Yeah. Kita hari ini, sempena hari raya ini kan, banyak tetamu yang akan bertandang ke rumah Siti. Ramai. Jadi Siti senang sekali bila mereka dapat sama-sama meluangkan masa. Ya, yeah, terima kasih. Assalamualaikum. Itulah yang Assalamualaikum. Hey, kacau daun. Baru nak borak. Kencing manis tadi. Aduh. Sorry ya, pasway. Masuk. Ya Allah, ni apa pasal tercungap-cungap ni? Tu, tadi jalan-jalan cek pasal. Ya Allah. Kuih yang pergi cari di pasal tu. Apa orang jalan-jalan pergi cari makan ke kuih raya? Lagi. Ya, dah dibagi dah. Kalau boleh, selamat hari-hari sekali lah. Ni, perkenalkan. Selamat hari-hari. Selamat hari-hari. Ni, perkenalkan ke tahu sini. Selamat hari raya. Apa khabar? Ni, Saiful. Ni Anwar. Oh, ni. Anwar, Saiful. Tak tahu, tapi sebenarnya. Ha? Alah. Ini kenapa pula kena? Ini pun macam kenal juga. Anwar Zain. Yalah Anwar Zain. Siapa Yalah. Kenapa? Ya Allah, tak sangka dapat jumpa. Semua tak cakap pun ini jiran. Dah keluar radio dah tadi. Itulah, malaslah nak beritahu sebab dia memang tiap-tiap hari 5-6 kali datang berani. Tanya. Apa sibuk-sibuk atau memang tiap-tiap hari? Tak malu lah. Memang, saya memang muka tak malu. Ni tanya mana semua kubur kat corner lot semua kenal saya. Ya. Takut. Ni sempena tema kita ni huruf S. Jadi Superman ni. Superman. Maksud saya Saiful. Saiful. Okay. Alias apa? Alias apa? I memang suspect you lah. I pun suspect you juga, man. I suspect you. Semua album dia, lagu-lagu dia semua saya hafal. Saya simpan. Cuba cakap sikit tajuk lagu. Contohlah macam Kain Samarinda, kakiku di bibirmu, mayatmu di bahu jalan. Salah orang. Eh, itu Anwar lain tu. Tak ada. Lain Anwar. Tak ada. Lagu dia Kain Plekat, tak ada Kain Samarinda. Itu saya tipu lah. Memang tipu. Ni, tadi cerita-cerita pasal kuih. Banyaknya kuih. Banyak ke? Banyak sangat kuih. Banyaknya kuih. Makanlah. Ni, alah, kuih favourite saya tak ada lah. Kuih apa? Kuih tiaw. Set lagi ke? Petang-petang sikit. Ya ke? Petang-petang sikit baru sedih masak kuih tiaw. Ya ke? Ni, saya... Ya. Tadi jalan-jalan cek pasal. Itu bukan kuih lah, kuih tiaw. Oh, bukan eh? Itu bukan. Mak saya kata kuih. Ya. Ni, saya Abang Ali. Ay, tadi kan keluar sama dengan dia. Saya jalan dengan dia tadi. Tahulah, dia kan telinga dia boleh terbang. Tak tahu dia hilang, tak tahu ke mana. Abang ni nak pergi cari? Nak pergi cari. Tadi dia janji nak jumpa dekat rumah Pak Mat. Pak Mat tempe yang pompong keceper accident tu. Kesian Pak Mat. Okey, sila cari. Okay, sorry, jalan baik. InsyaAllah, kalau jalan tak baik, saya tak jalan. Eh, kuih apa lampu ni? Eh, itu kan kuih. Itu lampu. Sorry, I pass away. Okey. Bye. Itulah dia. Itulah dia, itulah yang dia. Yang menghiburkan hati setiap orang. Semua orang, betul. Okey, Abang Noah. Memandangkan hari ini kita menjemput penyanyi yang lama juga dengan yang baru dan seterusnya ini penyanyi yang pernah berduet dengan Abang Noah kan? Pernah. Saya rasa seronok dapat berduet dengan dia. Kita pernah buat satu program bersama dan kenangan manis itu takkan saya lupakan. Dan Siti percaya beliau diva di setiap hati insan yang memang sukakan lagu dan sukakan suara beliau. Kita perkenalkan Salamiah Hasan. Yang mulia
marilah bersama berhari raya. Hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru agar hatimu waspada selalu. Jangan kau kesalkan, jangan kau tangiskan. Hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu. Terima kasih Kak Salmia kerana bersama dengan Siti. Terima kasih Astro, terima kasih Siti jemput Kak Salmiah nyanyi pada malam ini. Siti lagi senang kerana ini memang dah impian Siti dah lama. Kalau dulu Siti pernah sampaikan lagu Kak Salmia menghitung hari, ingat tak? Masa anugerah era dulu. Siti memang suka dan alhamdulillah hari ini bertemu kita. Ya, kita akan kembali sebentar lagi. Ya, bersabarlah sayang. Ya, cerita tentang pengalaman hari raya waktu Siti kecil ni adalah beberapa yang Siti masih ingat. Salah satunya ialah Siti, kehidupan Siti sebagai anak polis, duduk dalam barak polis. Jadi berkawan pun antara orang-orang yang dalam kawasan rumah itulah kan. Siti tak selalu dibenarkan untuk mengikut kakak Siti dengan kawan-kawan dia. Jadi Siti selalu kalau hari raya je, Siti kena cari kawan Siti. Kakak Siti pergi cari kawan dia. Dia nak ikut kakak ni sampai menangis-nangis nak pergi beraya. Tak dapat ikutlah. Siti bawa lah diri Siti pergi beraya dengan mana kawan-kawan yang apa seusia dengan Siti. Beraya punya beraya, Siti memang dah standby dah. Sebelum nak pergi beraya, rumah jiran-jiran dekat balai polis tu ada beberapa blok. Dah standby pakai baju yang poket besar kan. Poket besar dekat bahagian depan. Jadi bila beraya tu sudah tentulah kita budak-budak dapat duit raya. Dan Siti tak sangka Siti beraya sampai dua poket Siti ni londeh ke bawah punya lah, dapat banyak duit shilling. Dan yang istimewanya dengan duit shilling yang Siti dapat kumpul tu, Siti rasa ada dalam 100 lebih. Siti belajar menabung. Hai, Assalamualaikum. Ya, kepada penonton-penonton Astro, mesti ramai nak tahu apa pengalaman kenangan-kenangan manis saya sewaktu hari raya Aidilfitri. Masa saya kecil-kecil, seronok dulu. Tak salah saya, masa tu tahun Arnab.
Masa tu umur saya baru 6 tahun. Oh, seronok sangat. Sebab apa? Masa umur saya 6 tahun tu, masa tu kira kelab budak-budak apa ni, classmate-classmate tadika dulu. Oh, nakal. Kerja kita orang kan, kita orang marking tau. Tiap-tiap rumah mana yang kita dah buat plan tau. Kita ada map, kita ada peta, kita tak tahu dah kat sini kita boleh dapat berapa ringgit, berapa ringgit. Jadi kita hantar seorang dulu pergi mana-mana, kita pastikan dapat berapa ringgit. Jadi kita dah tahu, kita dah calculate dan siang. Jadi kita collect tu sambil-sambil kita collect duit, kita collect hidung, collect makanan, semua kita lah, semua collect aje lah. Orang cakap ni masa kecil-kecil ni semua itu tak ada fikir benda lain. Dia tahu collect duit raya, collect baju raya, collect duit raya, collect baju raya, kuih raya. Kuih raya pun tak heran sangat, datang pun semata-mata untuk dapatkan sampul je. Kampung kita ni satu-satu tempatnya kat kampung kita ni, bila kita jalan buat tepuk. Meriah. Seronok, meriah. Yalah. Ini kau ni apa masalah ni? Orang pakai baju raya, kau pakai atas baju Melayu, bawah baju Cina, seluar Cina, apa ni? Ini orang panggil design Melayna. Oh, Melayna. Biasa tengok yang selempang-selempang tu kan? Itu apa tu? Yang lembut-lembut tu. Ha? Orang panggil Miss Universe. Itu perempuan, memanglah Miss Universe. Yang ini orang panggil Mistake. Itulah masalah dia. Ini mak ni apa hal? Tak ada apa-apa hal, nak cantik-cantik hari ni, salah ke? Student. Yeah, student. Patutlah different. Still student. I also student many books, I student. You know? Student. Cakap aku lain, I'm different, you saw? Dia lain lah. Different, aku kaya dah tahun ni lain. You see, baju leather seat. Mahal ni, kulit. Leather seat tu apa ni lah? Tu kursi. Tempat duduk kulit lah. Tapi ini kulit apa? Tak ada, leather seat tu yang free sitting tu. Apalah you ni? Okeylah, you cerita lah. Biasa boleh. Okey, ini gaya-gaya ni apa story? Biasalah, story seram sikit. Betul. Tak apa-apa sekarang lah. Sebenarnya pasal collection. Yes. Tahun ni kau dapat apa? I reload. Reload. I top up. You. Yes. Banyak collection lah. Apa nombor? Ha? Apa nombor? 0 0 4 tekan tak dapat. Biasa. Dasar. I punya okey. You apa pula collection ni? Apa pula? I could story. Story me. Gaya. Itulah I punya story. Last time I beli mercun, you know. You right? Mercun? Yeah. Mana boleh sekarang mercun? Tak, muncul mulut dam dum. Dia pula habis cakap lah. Betul lah dia. Tapi tahun ni tak apa aja. Tak apa ragat lah. Kalau ada duit tapi tak ada awis. Ada lah. 3 orang setahu kita sebelah rumah. Kalau orang panggil awet kan? Awet. Yalah, ramai yang 3 orang awis lah. Dia memang gatal. Dia tak student. Dia memang gatal. Mana awet-awet yang kau cakap tu? Dia mana boleh awet? Dia student, mana boleh? Bukan. Dia student lagi. Student? Ramai lagi student available. Nampak? Aku nak student balik lah. Aku pun. jangan. Aku pun student banyak buku tau. Mana yang awet aku cakap tu? Who are you? You know, actually dengan awet-awet ni kalau dia jual mahal. Kalau kita berani, kita tunjukkan keberanian kita. Tunjukkan. Kalau kita. Kita apa? Kalau kita kuat. Tunjukkan kekuatan kita. Kekuatannya. Kalau kita malu, ya tunjuk apa? Kita tunjuk yang kita tak berapa malu. Tak berapa malu. Sporting. Gatal betul lah dia orang tua ni. Memang muka tak malu. Ya. Ini malu-malu. Salah ni sebelah gini, kira kita ni. Alah, you cakap ni terror. Asal jiran sebelah kenapa? Tak, kau tak tahu. Dia kan sombong. Ya ke? Masih dari dulu tackle tak pernah dapat. Kau tak faham, kau tak tahu ayat. Dia jangan tackle style bola sepak tu, tak boleh. Tak boleh. Betul. Aku bukan tak tahu, dia ni minah kilang biasa. Oh, ya ke? You see me? I'm seeing you. Mak rempit. Tengok macam mana air ngorak dia. Carry on. Wiwit. Wiwit. Nampak baru wiwit. Alamak. Wiwit dah datang. Senangnya. Senangnya. Right. I suspect. You suspect. Datang dan boy. Jom kawan-kawan. Apa dia? Dia tak tahu apa. Tengok. Cuba you try right. Dia tengok kita, dia jering mata, aduh mak senyum.
aku. Bagi jawab sikit kat diorang. Jikalau abang berhenti, sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang. Lihatlah bulan mengembang, di sana wajah terbayang. Jikalau abang meminta, berilah tanda mata. Berlian cincin permata, itu tandanya cinta. Jikalau abang merindu, sebutlah namamu. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku terbaru, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati tiada memikat. Siapa dia? Tak kelip mata memandang, bikin hati jatuh cinta. Dia oh sungguh nakal, senyumannya manis bergaya. Kedebar rasa tergoda, bawila dengar suara. Banyak jenis sang buaya mencari. Cari mangsa, nak tahu siapa dia.
Betul lah. Kamai. Senang. Dahsyat. Ada Godzilla. You cakap you nak settle. Tak, tak. Okey, I settle. Kau settle, aku pergi klinik dulu. Ni. Alah. Macam mana ni? Marah ni. Ni siapa ni, bang? Dah, tak tahu. Marah ni. Marah. Saya tunggu abang saya dari pukul 6. Lah. Orang anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La Islam. Oh, ya. Yeah. Alah. Awak tunggu siapa ni? Abang saya. Abang? Pilih apa aku dengan abang kau? Ni, nama abang siapa? Nama abang saya. Ah, ingat tak? Dah lupa. Cuba. Nama abang siapa? Cuba ingat. Ingat. Dijanji apa tadi? Ingat. Nama abang? Dah lupa nama aku. Ni. Aku tunggu abangku kat Pudu Raya. Pudu pukul 6. Lah, tadi aku rasa aku janji dengan adik aku pukul... Abanglah. Pukul 8 waktu Tokyo. Tapi adik aku tak ada sihat macam ni. Kau telan kambing siapa dalam ni? Kau keluarkan kambing tu. Kau tengok bergerak-gerak lagi. Aduh, cepat. Aku tak percaya. Tak mungkin adik aku jadi sini. Kau tunjuk BCG kau. Aku ni. Ah, tengok ni. Abang dia ada BCG belah sini. Nampak? Abang BCG belah kanan. Sekolah memandu Ravi. Saya belah kiri, bang. Sekolah konven Bukit Denas. Lah, adikku. Abangku. Adik saya di. Abang. Alay. Abang. Abang. Adik. Adik pergi mana? Adik tunggu dekat. Lah, Kak Siti Noh Rizal tu pergi, bang. Allah. Selamat raya, Kak. Selamat raya, Dik. Kak, saya minat, Kak. Saya beli album kat semua. Surat tukar kan? Akak, saya minat lagu akak yang Mentari Merah di Ufuk Timur. Ni memang sama macam abang kan? Dia. Isabella? Bukan. Dinanya budak ni. Salah ni, Dik. Rosana, bukan. Salah. Seruan, bukan. Bukan, Dik. Tak apa, Dik. Kau ni, aku mau salah ni. Abang, kat pintu tulis for S only. Ha, tahu pun. Nama kau bukan huruf S. Setahu aku nama kau B, bomb. Mana ada S? Abi, takkan nak panggil sebob pula. Abi tu macam mana? Nah, macam ni. Nama betul dia Bob. Apa kata kalau nama glamour orang selalu panggil nama apa? Superman. Superman. Superman? Superman. Superman. Boleh lah. Kan saya cakap dengan abang, saya tunggu dekat Pudu Raya. Abang kata abang tak kenal saya. Kan saya cakap saya pakai suara dalam doa warna merah. Abang tunggu dekat Pudu Jail. Salahlah, salah information. Tak apa. Okeylah macam ni. Ni dah bulan baik, ni hari baik je. Ah betul, lebaran yang suci ni kan. Hari-hari hari raya ni dah bertemu adik-adik yang terpisah dah lama daripada kenal jadi tak kenal ni. Ya betul. Alhamdulillah. Macam-macam kita suci kalah diri kita. Ya betul. Ni kenapa ni? Kak, macam-macam ada. Okey. Insafi pada diri, kepala merasa
Salah satunya kerangan manis ni Kak Zainal masa kecil-kecil dulu kalau di kampung Melayu Subang tu orang selalu kata, oh anak Dak Zain dah lalu. Sebab apa? Sebab baju. Sebab Abah ni dia every year dia akan buat satu baju gown ya. Dan it's a must, mesti. Jadi kalau tahun ni merah, tahun depan biru. Biru dia akan betul-betul sampailah habis kala. Bertingkat-tingkat. Dan satu lagi kenangan yang paling manis ni dulu duduk kampung Melayu Subang, kita boleh buat bom kabaik dulu. Kalau dulu orang budak-budak lelaki yang main bom kabaik ni tak. Kak Zana, Kak Zana kumpul dengan kawan-kawan buat bom kabaik malam-malam lepas-lepas kita buka puasa tu dalam pukul 9 bila mak semua dah semain terawih, orang tu dah tak ada. Sempatlah ramai-ramailah kawan-kawan. Tahun ni kita cek bulu. Kita buat bom kabaik. Pum, 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 meletup. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua penonton Astro Ria? Saya rasa mungkin anda tengah seronok menjalani hari raya bersama keluarga. Dan kalau makan ketupat rendang, jangan lupa saya. Saya favourite tu, nasi impit kuah kacang. Memang favourite. Sebenarnya di sini saya ingin menceritakan pengalaman, kenangan manis dan pahit saya berhari raya. Yang nak saya ceritakan tentang sedih dan seronok dalam satu masa itu, semasa saya masih bekerja bertugas sebagai seorang pramugara. Masa itu raya saya di Tokyo. Raya tu macam rasanya macam tak ada makna sebenarnya pada masa kita fly itulah, masa kita kerja. Tapi bila sampai ke destinasi kita di Tokyo dan Jepun, saya rasa tiba-tiba bangga dan seronok kerana semua kawan-kawan saya pada masa tu tiba-tiba mengeluarkan baju Melayu diorang. Yang manisnya tu saya berhari raya dengan kawan-kawan di luar negara, tak pernah orang kata buat kerja untuk diri saya, first time. Jadi seronoklah saya bersama kawan-kawan berhari raya. Di hari raya ramainya orang bersukaria, indahnya sungguh di hari raya ramainya orang bersukaria. Kakakku manis cantik bergaya, bolehkah adik ikut bersama? Kakakku manis cantik bergaya, bolehkah adik ikut bersama? Teri ibunda, katamu itu adik mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Woo!
miskin dan kaya sama sahaja. Hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja. Hulurkan tangan berjabat mesra. Saling berharap kita bersama. Agar saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama. Lupakan saja sengketa lama. Hei, tak langka. Silakan, silakan. Sekarang kita dah berkumpul. Ayuh, kuih tinggal banyak ni je. Ada, on the way, on the way. Kuih tinggal banyak. Ni mesti korang dah sebat habis ni. Suspek tu lah, you all. Tak. Bukan senang nak tengok sekali-sekali adik-adik menyanyi. Itulah dia kan. Best, best. Siti, apa tadi? Jan Azin dengan Siti apa? Siti Rosiana. Syahrul Anwar. Syahrul Anwar. Mana ada Siti Anwar? Syahrul Anwar. Syahrul Anwar. Ni, bang. Ya. Kita orang tadi ni dah menjual. Jual lah. Sesemput rasa menjual. Jadi ya, sekarang ni, kita nak dengar pula giliran lah abang pula menjual, membantun kita. Jawab bang. Beli. Jawab, beli bukan mahal sangat. Selonggok RM3 je tu. Beli. Raya offer kot. Beli. Boleh? Cipsin. Habis nak dengan siapa? Alah. Ayu pilih lah. Baju dah sama colour, takkan tak tahu-tahu. Alah. Sesuai. Ayolah, kita pun lama kan dah. Kita lama tak jumpa. Baju pun sama colour. Jomlah kita berpantun berdua. Anak Cina, anak ayam. Jom cepat. Sila. Tengok ya. Okey. Wah, tu dia. Macam janganlah malu. Ramadan tak berpuasa hingga sebulan. Apabila Sawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sana kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira sama menikmati hari raya. Minta nek kue sepotong, adik mau makan kerana perut kosong. Masa bulan Ramadan tak berpuasa hingga sebulan. Apabila Sawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan lupa. Berdoa selamat panjang umur murah rezeki. Semoga Tuhan akan memberkati. Selamat hari raya. Hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Betul lah. I confident. Ada urat yang putus tak bang tadi? Ada, urat ketus.
Confidential lah. Sari, aku tak boleh tengok muka kau lah tadi. Apa sah? Memanglah. Dia daripada kecil dulu sampai kecil sekarang macam ni, sama aje. kita dah nyanyi. We nak listen dengan the owner of the house. Saya pun teringin nak dengar Siti apa. Memang dah lama tengok. Kau pun sama. Kau teringin apa ni? Teringin nak dengar Siti nyanyi. Kita nak dengar awak juga nyanyi. Awak jugalah. Tahu, dia artis, saya Sarkis. Tapi boleh ke? Bolehlah. Boleh. Untuk peminat-peminat. Tak apa salahnya. Jangan selalu tak boleh, boleh. Boleh belah selalu. Bestnya dengar diorang nyanyi kan. I suspicious betul lah. Allah. Benar ya, seronok. Actually memang hari raya ni memang ceria. Kita orang dah, kau orang bila? Kita nak ikut tuan rumah dengan Apek nyanyi. Kau orang? Saya teringin nak nyanyi. Kita lah. Dia lah. Dia lah dia sekali. Apa ni dia cakap dia, kita cakap kita ni. Kita je yang tinggal tak menyanyi lagi ni. Tapi dia artis, saya Sarkis. Lah, tak apa, boleh campur-campur, tak apa. Tak apa, tak apa, ya. Ni diorang request lah. Tak apalah untuk peminat semua penonton. InsyaAllah, ya? Boleh. InsyaAllah saya rosakkan lagu ni. Sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terhingga. Bertukar senyuman dan muih beraneka macam
Terima kasih. Lebih lembut daripada tangan Siti. Sebab tak tahulah apa jadi tadi. Tiba-tiba jadi lembut lah. Jom kita minum dulu. InsyaAllah. Yeah. Apik. Macam spring putih. Itu yang kata. Lower. Lower. Yeah. Lower. Sorry, saya pas ni. Kau tahu tak lagu tu siapa punya dulu? Ha? Siapa punya? Apa dia? Lagu tadi yang kau lagu tadi tu? Hei, suspek lah. Siapa lagi yang kalau yang bukan orang lain? Abang Anwar Syed. Masa tu kecil lagi. Suspek Kain pelekat. Betul. Daripada air kecil. Sampai lah air kecil macam ni juga. Dengar lagu tu. Kita dah pernah menyanyi. Jom kita minum dulu sebelum kita sambung ke seterusnya. Minum lagi? Minum lagi. Pengalaman saya masa raya, masa anak-anak saya, saya masih ingat lagi. Anak saya di rumah dan saya kena masak. Habis masak pukul 5 pagi. Lepas tu the next day tu nak rakan-rakan semua nak datang ke rumah. Memang 48 hour woman lah saya tu. Dan sekarang ni raya pada saya ialah untuk berehat. Dan anak-anak saya pula yang memasak. Saya pergi rumah mereka dan menjamu selera bersama-sama keluarga saya. Dan raya-raya yang akan datang ini ialah raya-raya yang saya akan bergembira dengan keluarga yang tercinta. Itu sahaja. Kenangan manis di hari raya. Kenangan manis yang berlaku pada tiap-tiap orang termasuk saya. Kenangan waktu kecil, ketika raya waktu kecil, masa kita baru kata umur 5-6 tahun, kita baru kenal raya. Apa itu raya, kan? Selalu kita ingat bunga raya, jalan raya, balai raya. Tapi ini lain. Ini raya ni meraihkan satu hari raya. Masa tu umur 5-6 tahun tu rasa seronok. Pasal kita ada baju raya, ada duit raya. Tapi masa zaman-zaman I dulu, duit raya tu tak ada. Yang adanya ketupat aja. Sekarang ni dah berubah, kan? Kemudian kita pengalaman raya bila dah besar, dah dewasa, kita dah bekerja. Kita banyakkan kepada adik-adik ataupun saudara yang kecil-kecil, mana kita balik bawa duit raya, kita pula siapkan duit raya untuk diorang. Berdendang mari, berdendang, berdendang di seluruh alam.
Semuanya terhibur ya. Ada yang dah dapat makan kuih raya tu. Apa dia? Alah, duit raya ya. Alah, duit raya nantilah. Sekejap lagi. Ya, kita kasih kuih raya dulu. Okey. Sebabnya dengan lagu Nazam Lebaran, kita dah sampai ke penghujung Aidilfitri bersama Siti. Tapi sebelum tu, Siti ingin ucapkan terima kasih kepada penonton di Studio 1 dan juga penonton di rumah yang Siti lihat rata-rata terhibur dengan persembahan. Ya, Siti begitu gembira sekali hari ini kerana terima kasih. Hari raya tahun ini memang penuh keceriaan, kegembiraan bersama dengan anda semua dan juga semua yang menyaksikan Aidilfitri bersama Siti. Kita berikan tepukan kepada penari EE Dance Club, kepada pemuzik kumpulan Mula Pada S, Suakarya, di bawah pimpinan Suhaimi Mamat Zain atau Pak Ngah, juga penyanyi Lata Siti kumpulan Suara, serta tak dilupakan artis yang menghiburkan kita juga, tetamu kawan Siti, teman Siti. Siti persilakan Abang Saleh Yaakob, Abang Saiful Apek, Kak Rozia, Siti Roziana atau Kak Ziana Zain, Kak Samia Hassan dan juga Syahrul Anwar, Anwar Zain, serta seorang lagi. Mana Superman kita ni? Ha, telah ada mana Superman ni? Superman. Superman dah pensan ke? Selain daripada Superman, species. Sampai. Mari Superman. Bukan untuk Bob. Dan tak dilupakan stesen penyiaran. Sebutan dia S tapi ejaan A. Apa dia? Astro. Dan syarikat Siza Production Malaysia Sendirian Berhad menjayakan juga persembahan pada malam ini. Dan sebagai akhir untuk kami semua, untuk anda semua, kita akan dua buah lagu medley Bila Takbir Bergema dan sebuah lagi lagu raya. Dan Siti ingin anda semua bangun, boleh? Yeah.
Bangun, kita sama-sama. Lama kan berdiri, kita bangun. Eh, dah lama duduk, tweet. Salah lah pula. Dah lama duduk tadi, kita berdiri dan sama-sama kita nyanyikan lagu Hari Raya. Semua pasti tahu lagu ni, ya? Eh? Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin, Siti mewakili tenaga kerja penerbit untuk rancangan Aidilfitri bersama Siti dan juga rakan-rakan artis semua mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf saya batin dan semoga semuanya telah pun terhibur. Terima kasih Astro, terima kasih Siti Nualiza Production Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih semua, Selamat Hari Raya. Bolehlah kita bersalam-salaman, maaf-maafan. Selamat Hari Raya, I need